Iblis dan setan adalah makhluk yang berusaha untuk menyesatkan manusia. Di antaranya adalah ada dari bangsa jin. Berikut nama-nama jin dan tugasnya. 1. Jin Al-Shabru. Jin ini terkenal dekat dengan manusia karena biasanya menetap pada saluran darah manusia. Jin ini bertugas menggoda manusia untuk melakukan maksiat, lebih histeris, depresi, atau mengamuk ketika menghadapi sebuah musibah. 2. Jin Al-A'war. Jin ini bertugas untuk menggoda manusia untuk melakukan hubungan seks bebas di luar nikah. 3. Jin Al-Jasim. Jin ini bertugas untuk menggoda pasangan suami istri agar rumah tangganya hancur dan akhirnya bercerai. Jin ini juga mempunyai tugas lain, yaitu menggoda manusia agar menyia-nyiakan makanan. 4. Jin Al-Zalambur. Jin ini biasanya bertugas menggoda para pedagang untuk melakukan kecurangan-kecurangan atau penipuan dalam berdagang. Jin ini biasanya berada banyak di pasar-pasar. Jin ini juga bertugas menggoda manusia untuk senantiasa hidup berboros-boros dan suka menghambur-hamburkan uang. 5. Jin Al-Walhan. Jin ini bertugas menggoda manusia dalam urusan bersuci, sehingga banyak manusia ketika berwudu atau bersuci senantiasa merasa was-was atau ragu-ragu. 6. Jin Al-Hanzab. Jin ini bertugas menggoda manusia untuk senantiasa menunda-nunda waktu, terutama dalam melaksanakan ibadah pada Allah. 7. Jin Al-Saud. Tugasnya adalah menyebarkan berita bohong atau berita sesat kepada manusia agar manusia juga senantiasa tersesat dalam informasi yang tidak jelas dan sesat. Semoga kita terhindar dari godaan jin dan setan yang terkutuk.